Berikut adalah hasil sementara babak perempat final Thailand International Challenge 2024. Di perempat final tunggal putra, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai berhasil mengalahkan pemain Jepang, Riku Hatano, dengan skor 21-16 dan 21-16 dalam durasi 37 menit. Di perempat final ganda campuran, Amri Syahnawi, Indah Cahyasari Jamil, berhasil mengalahkan pasangan Thailand, Puanat Horban Luekit, Chasini Korepap, dengan skor 21-19 dan 21-15 dalam durasi 42 menit. Marwan Faza, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil mengalahkan unggulan ketiga asal Chinese Taipei, Lin Bingwei, Lin Chichun, dengan skor 21-15, 15-21, dan 21-15 dalam durasi 52 menit. Feral Yustin Mulia, Priscilla Venus Elsadai, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Cheng Kaiwen, Liu Chiaoyun, dengan skor 21-15 dan 21-15 dalam durasi 32 menit. Di perempat final tunggal putri, Ruzana harus kalah dari sesama pemain Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari, dengan skor 23-25 dan 17-21 dalam durasi 55 menit. Ciara Marvella Handoyo harus kalah dari pemain Thailand, Taman Wan Nititikrai, dengan skor 16-21, 22-24 dalam durasi 56 menit. Dan Arlia Nabila Tessa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, memutuskan untuk walkover, sehingga Hung Sin En, Hung Yu En, otomatis melaju ke semifinal.